yang baru ini kami telah mengukuhkan, kemarin dikukuhkan oleh Ibu Bupati Bojonegoro, pengurus generasi muda lintas agama, karena malam ini juga ada giat di tempat yang lain sehingga perwakilan bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah saya juga banyak dekat dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di jamaah ini. Pak Komwin ini juga saudara saya. Pak Komwin banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap dan berharap semoga Kabupaten Bojonegoro ini dengan indeks kerukunan umat beragamanya 80% di Kabupaten ini. Ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh konsultan yang ada di pemerintahan Kabupaten Bojonegoro bersama konsultan dari luar Kabupaten Bojonegoro, yang alhamdulillah hasil kerukunan, indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Bojonegoro 80%. Ini semua adalah bukan kehebatan pemerintah, bukan kehebatan FKUB, tetapi ini adalah kehebatan umat beragama di Kabupaten Bojonegoro.